Baik, bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, kita masih bersama Bang Arteria Dahlan, ada juga staf ahli Kapolri, ada Irjen Purnawirawan Pak Arianto, dan juga ada Pak Islah Bahrawi, Direktur Jaringan Moderat Indonesia. Saya ke Pak Arianto, ada hal yang menarik tadi, Bang Arteria sempat mengatakan bahwa motif ini menjadi sesuatu yang harus diungkapkan juga untuk mengetahui apa yang mendorong Verdi Sambo beserta jajarannya sampai berujung pada pembunuhan Brigadir Joshua. Apa motivasinya? Nah, keterlibatan puluhan anggota kepolisian di sini, Pak Arianto, ini juga menjadi salah satu pukulan besar dan mengejutkan masyarakat juga. Mengapa sampai puluhan mau mendukung skenario yang dibuat oleh Verdi Sambo ini? Apakah itu sekedar esprit de corps, sekedar kesetiakawanan sesama satu tim dan kepolisian, ataukah ini sudah struktural? Apakah ada yang berhutang budi pada Verdi Sambo dan mengapa sampai demikian? Ini juga rasanya harus terjawab, Arianto. Ya. Apakah ini struktural, sudah menjadi strategi, ataukah benar-benar hanya esprit de corps saja? Oke. Yang pertama mengenai motif ya. Motif itu dipertanyakan oleh publik ya, yang ingin mengetahui apa yang terjadi, dan ini memang paling seksi dalam satu perkara itu pasti yang akan dikejar oleh publik itu. Nah, kalau motif untuk Polri itu yang dikumpulkan adalah informasi yang untuk mendukung unsur-unsur yang dipersangkakan kepada Pak Sambo. Sekarang ini kan unsur pembunuhan berencana. Ya, di dalam unsur berencana itu harus ada niat, kemudian persiapannya dan sebagainya. Apa alasan mengapa melakukan itu? Nah, ini polisi selama ini sudah mendapatkan data tentang itu. Dan kemudian data itu sudah dikirimkan ke pengadilan, sehingga kita yakin itu dengan itu saja sudah P21. Nah, sementara sehingga motif-motif apa yang bisa Pak sampaikan di dalam berkas itu, ya paling cuman Pak Sambo itu merasa harga dirinya ataupun keluarganya terinjak-injak, sehingga dia marah dan kemudian merencanakan membunuh. Untuk kemudian berikutnya, yang terjadi di Magelang itu nanti mungkin akan dikejar oleh hakim dalam persidangan. Nah, dalam saat ini apabila Bapak Kapolri menyampaikan itu nanti juga bertentangan dengan masalah etika gitu ya. Tetapi yang terjadi sekarang ini adalah kasusnya ini kan sangat menarik perhatian publik dan diawali dengan suatu rekayasa Pak Sambo sendiri, sehingga seakan-akan polisi menutupi kebohongan. Kebohongan yang waktu itu dibikin oleh Pak Sambo, kemudian digeneralisir, seakan-akan polisi secara umum, polisi begitu gitu kan. Tapi kan sudah terbukti sekarang bahwa itu rekayasa Pak Sambo, sehingga polisi tidak menutupi untuk itu. Karena Pak Kapolri kan bertindak tegas, itu sudah dikoreksi ya. Jadi intinya sekarang ya tinggal pilihan pada Bapak Kapolri untuk memilih mana yang kira-kira motif yang bisa dibocorkan dikit, untuk supaya publik juga puas, tidak tanya-tanya, sepanjang itu tidak melanggar etika, jadi kira-kira gitu. Kemudian yang kedua, mengenai puluhan anggota yang terlibat, sehingga dipikir ada suatu kerajaan kecil ataupun klik-klik di dalam itu. Ini saya ingin terangkan begini, Pak Sambo di samping menjadi Kadif Propam, di mana itu Kadif Propam mempunyai kewenangan yang sangat besar untuk menindak polisi yang melanggar, ya kan polisinya polisi gitu. Dia juga menjadi Dansat Kasus, di mana Satgasus itu dibentuk sejak dulu ya, 3 tahun yang lalu, tugasnya adalah menangani kasus-kasus internasional yang dianggap sangat besar, contohnya narkoba, kemudian penyelundupan BBM, illegal logging, termasuk perjudian itu. Nah, dia sebagai Satgas kan dia punya susunan anggotanya yang masuk dalam Satgas itu di dalam satu sprint. Gitu. Nah, karena adanya sprint itu lah, maka karena adanya penugasan-penugasan khusus itu, maka otomatis menimbulkan satu loyalitas di dalam satu grup itu. Nah, kemarin itu yang terjadi adalah Pak Sambo kalap, kemudian dia membunuh secara berencana, dan kemudian tiba-tiba untuk menghilangkan jejaknya itu Pak Sambo mencoba merekayasa TKP itu, menembak ke atas dan sebagainya. Sesederhana itu, ya, Pak Arianto, sesederhana itukah benar-benar loyalitas? Karena ini ya, melanggar karena hukum, merekayasa itu kan mereka lebih paham bahwa ini melanggar hukum, saya melakukan pelanggaran, resikonya terhadap saya juga sangat besar. Begini, pada waktu kejadian itu kan anggota itu langsung dipanggil ke sana, berdatanganlah pertama anggota yang di bawah Propos maupun Paminal, termasuk juga anggota yang di Metro itu yang terlibat di dalam Satgasus pastinya itu dipanggil. Udah kerjakan gini-gini.
itu kan spontan itu Pak, kejadiannya. Nah, dari kelompok-kelompok itu Pak, 90 itu ada yang betul-betul melaksanakan dengan apa mau gitu ya. Ada juga yang enggan, ada juga yang pura-pura mau. Oke. Oke, tapi bagaimanapun jadi, juga ditangkap sebagai perintah gitu ya. Terbangun itu dalam sekejap itu Pak, bukan seperti kok disuruh kayak gitu mau gitu. Dalam kondisi yang mendadak kayak gitu saya maklum ya sebagai bawahan pada atasan itu otomatis ya yang mengerjakan terpaksa gitu Pak, walaupun dia ada hak untuk menolak. Tapi pada saat yang seperti itu pasti dia menolaknya mesti nggak berani terang-terangan. Nah, diantaranya ada yang nggak loyal kan. Begitu mengerjakan gitu ada yang bocorkan. Itulah sebabnya sehingga rekayasa Pak Sambo itu dalam waktu beberapa hari sudah ketahuan. Kita kira-kira gitu Pak. Yang kondisi yang kami. Baik, terima kasih Pak Arianto. Saya ke Bang Islah. Ada 97 personel yang diperiksa kepolisian, 35 personel diduga melanggar kode etik profesi. Kalau kita lihat apa yang ditampilkan Pak Kapolri kemarin di dalam sidang bersama Komisi 3, 1 Irjen, 3 Brigjen, ada sekian Kombes, AKBP sekian, lebih banyak lagi Kompol dan lain-lain. Ini benar-benar jangan-jangan dalam menyelesaikan sebuah kasus saja nggak sebanyak ini yang terlibat gitu. Ini untuk merekayasa sebanyak ini yang terlibat dan akhirnya harus menjalani sidang kode etik. Menyelesaikan kasus Sambo saja Pak Islah, seterang benderangnya, sejelas-jelasnya, seadil-adilnya, tampaknya itu pun tidak akan cukup membersihkan atau mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada kepolisian hanya dengan menyelesaikan kasus Sambo saja. Benar tidak Pak Islah bahwa ini harus lebih banyak lagi yang dilakukan oleh kepolisian sehingga bisa mengembalikan kepercayaan tersebut? Ya, ini kan sebenarnya jumlah sebanyak ini kan kadarnya berbeda-beda ya. Seperti yang saya bilang tadi, kalau kita lihat timeline-nya, 10 hari paling awal itu kan Sambo masih berada dalam posisi jabatannya dan dia masih menutupi kebohongannya. Nah, memang selama waktu 10 hari inilah kemudian menyeret banyak sekali nama anggota. Ya. Nah, ini ada PR besar di dalam Polri, bagaimana harus ada restrukturisasi jabatan di situ. Dan ini harus betul-betul begini loh, jangan sampai kasus Sambo ini kemudian menjadi alat hantam dan menjadi satu gala konser besar gitu, yang kemudian bisa mematikan semua orang-orang, seolah-olah kalau yang dipanggil tim sus ini pasti bersalah dan dipatsuskan. Nah ini menurut saya harus melihat kadar-kadar kesalahannya seperti apa. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di sini, siapa sih yang berani ngelawan Sambo pada saat itu. Tapi kalau untuk obstruction of justice, jelas memang harus ditindak. Tapi kalau orang-orang yang sebenarnya hanya manggut-manggut aja karena dia melihat Sambo yang sangat powerful ini, lalu kemudian juga dipatsuskan dengan kode etik dan sanksi yang sangat berat, setara dengan orang-orang yang melakukan obstruction of justice, ini kan sebenarnya ini harus juga dihindari. Karena bagaimanapun dari 90 ini, memang ini kan sebenarnya hanya melakukan satu kesalahan yang kemudian ini menutupi berbagai meritokrasi yang sudah dilakukan sebelumnya. Ini juga nggak fair. Jadi ini juga harus jelas ya, peran setiap mereka apa, atau jangan-jangan tidak ada perannya, hanya melalui pemeriksaan. Ini pun harus seterang benderang mungkin, harus setransparan mungkin, siapa yang benar-benar berperan dan siapa yang hanya mungkin menjalankan sebuah perintah tanpa mengetahui ada apa di baliknya dan lain-lain. Ini harus jelas semua. Betul, betul Mas. Jadi ini kan jumlah yang besar ini kan justru akan makin menimbulkan public distrust. Dan juga bisa juga menimbulkan demoralisasi, disobedience dan sebagainya. Ini juga harus dihindari. Karena gini loh, kalau kita lihat ya, seolah-olah ini kan perang antar elit. Yang harus kita pikirkan adalah polisi-polisi yang pakai sepeda butut, yang masih punya loyalitas, masuk kampung, keluar kampung. Ini yang juga harus kita pikirkan, loyalitas mereka. Jangan sampai seolah-olah pertarungan di atas ini, seolah-olah ini saling bongkar sana-sini. Saya curiga ya, diagram-diagram itu meskipun dia anonim, tapi saya yakin juga ada bocoran dari dalam. Ini kan pertarungan-pertarungan yang nggak sehat dan ini justru akan makin menurunkan marwah kepolisian. Nah, polisi betul-betul harus ada upgrade moral di sini, ada upgrade capacity building yang harus dipikirkan supaya ini tidak terjadi demoralisasi dan disobedience tadi. Oke, mengingat ini juga sidang etik akan berlangsung hari ini mungkin menjadi catatan juga. Masyarakat juga, kita tahu bahwa ada beberapa nama kepolisian yang diperiksa ini yang menyatakan mereka sudah mulai mendapatkan
komentar yang tidak menyenangkan dari masyarakat sudah dikatakan terlibat dalam pembunuhan, padahal mungkin keterlibatannya sama sekali tidak memahami apa yang sedang terjadi, hanya menuruti perintah dan lain-lain. Harus proporsional, ya mahasiswa, itu yang diingatkan, bahwa harus proporsional, dan kepolisian juga harus jelas apakah benar-benar terlibatkah, merencanakankah, tahu apa yang terjadikah, atau hanya menjalankan sebuah perintah dan bahkan mungkin saja seperti mengambil barang dan lain-lain tanpa mengetahui sama sekali. Ini yang harus jelas. Tadi kita sempat berbicara mengenai apa yang harus dibenahi. Tadi Pak Arianto mengatakan bahwa kelemahannya adalah pengawasan internal. Ini menjadi sebuah kelemahan. Bang Arteria, tampaknya ini sudah mulai mencuat juga isu revisi Undang-Undang Polri, khususnya berbicara mengenai pengawasan internal. Apakah ini rencananya akan dilakukankah? Perlukah dilakukan dari DPR? Ya, DPR tentunya mencermati fakta terkait peristiwa tragedi di Duren 3. Kami juga mencermati atas fakta tersebut upaya perbaikan seperti apa yang harus dilakukan. Makanya rekomendasi Komisi 3 kemarin meminta kepada Pak Kapolri melakukan perbaikan sistem dan kelembagaan. Jadi reformasinya struktural, ya, termasuk juga reformasi kultural dalam tubuh institusi Polri. Nah, terkait dengan pertanyaan apakah harus direvisi Undang-Undang Polri, ini harus butuh kajian, ini butuh pencermatan. Jangan hanya karena kasusnya Pak Sambo, Undang-Undang ini dirubah. Kita juga harus melihat permasalahannya di regulasi atau di implementasi. Kalau masalahnya di implementasi, ya kita butuh pengawasan, tapi bukan regulasi yang dirubah. Saya pikir yang mengawasi Polri ini sangat banyak, ya. Yang eksternal pun ada Komisi 3, ya. Yang sudah ternotifikasi sudah ada Kompolnas. Banyak sekali lah. Di internal mereka juga ada Irwasum, ya kan. Sudah ada Propam. Jadi saya katakan kita juga jangan terburu-buru untuk mewacanakan revisi Undang-Undang Polri. Tapi tadi yang dibahas adalah kurangnya transparansi dalam menjalankannya. Nah, bagaimana membenahi hal ini kalau memang regulasinya sudah cukup, tinggal bagaimana menjalankannya itu benar-benar transparan dan masyarakat juga bisa mengetahui apa yang terjadi. Ini saya ingin sampaikan, kita berlaku adil dan proporsional. Ya. Untuk kepentingan penyidikan saja cukup dengan perkap lah, peraturan Kapolri. Nah, jadi kita cukup dengan peraturan kepolisian lah atau Perpol atau peraturan Kapolri untuk melakukan pengawasan internal. Jadi juklaknya mungkin seperti SOP penanggulangan bencana yang sudah ada di Polri. Kita buat namanya SOP penanganan permasalahan internal. Kita buat SOP pengawasan. Saya pikir itu lebih fair. Kalau itu gagal baru kita berpikir ke yang lain. Nah, tadi saya sangat sangat menarik untuk membicarakan 93 atau 4 atau 7 yang terperiksa. Kalau saya sih sederhana saja, ya. Ini mereka ini kan anak-anak, adik-adik kita ini adik-adik yang pintar-pintar, Pak. Ya. Coba ceklah HP-nya Pak Sambo itu dicek. Jadi apakah mereka yang melakukan perbuatan tersebut by consent, ya, dengan persetujuan, itu sikat habis. Tapi mereka yang tidak tahu menahu, ya coba dilakukan penegakan hukumnya secara proporsional. Jadi kita lebih menekankan, lihat kualifikasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak. Nah, kemudian, ini klarifikasi juga, untuk yang masalah diagram-diagram ini bukan kita katakan itu nggak usah diurus. Kita akan cermati, kaji, tapi di forum yang berbeda, di forum yang terpisah dengan kematian Brigadir J. Jadi lebih proporsional. Jadi setelah panggungnya setelah nggak dipakai untuk menghantam Polri. Panggung Brigadir J khusus untuk mengusut tuntas terbunuhnya Brigadir J. Tapi DPR Komisi 3 secara khususnya akan terus itu ya mencari kejelasan mengenai apa yang berada di tengah masyarakat, benarkah ada konsorsium 303 begitu? Ya, dari awal ya saya ditugaskan di Komisi 3 ini untuk mengawal Polri. Baik buruknya Polri, baik buruknya Komisi 3, dan tentunya pastinya kita akan lakukan segala daya upaya terbaik untuk membuat Polri ini menjadi baik dan menjadi kebanggaan kita semua. Baik. Mungkin terakhir Pak Arianto dan Pak Islam, mungkin singkat saja mengenai apakah tadi Bang Arteria mengatakan apakah ini masalah regulasi atau masalah implementasi. Jawaban singkat Anda bagaimana, Pak Arianto? Ya, terima kasih. Seperti awal saya katakan ya, ini masalahnya terjadi karena lemahnya pengawasan.
Pengawasan secara tertulis bagus, cuman implementasinya yang kurang bagus. Oke. Okay. Itu yang diperbenahi. Apa yang bisa mendorong tapi implementasi kalau, lebih baik, Pak Riyanto? Ya. Apa yang bisa mendorong agar diimplementasikan lebih baik? Ya. Apakah dari kepalanya, dari Kapolri yang bisa harus semuanya ini kesadaran total daripada seluruh polisi seluruh Indonesia dari pimpinannya sampai orang prajurit yang terdepan gitu. Untuk masing-masing supaya bangkit dan kemudian marilah kita sama-sama merubah lah, jangan kebiasaan kemarin itu diterus-terusan gitu. Saya kira itu aja kok. Yang maka harus ada revolusi budaya tadi yang disebutkan Bang Islah. Intinya adalah reformasi kultural. Ya. Kemudian Polri butuh figur role model yang bisa dijadikan contoh. Bayangkan di Polri yang itu propam itu kan jadi apa seram di mukanya integritas Polri. Tapi kan kita bisa lihat orang-orang propam ini justru tidak mencerminkan bagaimana integritas Polri dihadirkan di mereka. Ya, kita ya, bisa lihat menjadi itu ada berapa biro di sana. Kan kelakuannya kan kita bisa cermati satu-satu. Iya, padahal sih, seharusnya kerja-kerja menjaga itu. Ya, baik. Bang Islah, jawaban Anda juga regulasi atau implementasi yang menjadi masalah dan bagaimana kalau memang itu implementasi, apa yang bisa mendorong implementasi yang lebih baik? Saya kira memang ini persoalan implementasi ya. Kalau kita lihat kan polisi ini sebenarnya regulator sekaligus eksekutor nih. Ini kan memang harus ada pengawasan yang sangat melekat. Kemudian yang kedua, Polri harus terus fokus untuk mengembalikan public distrust. Ya. Public distrust ini memang harus segera dipadamkan. Kemudian yang ketiga, harus ada perampingan-perampingan struktur di dalam supaya tidak ada satu struktur yang sangat powerful di dalam. Ya, ya. Dan bagaimanapun yang harus diperhatikan adalah polisi-polisi ini semua punya prestasi pernah melakukan penumpasan kejahatan. Jangan kemudian dia seolah-olah terlibat dalam obstruction of justice. Dia juga ada keterlibatan satu titik dalam kejahatan Sambo. Ini seolah-olah dia penjahat seluruhnya gitu. Nah ya, ini yang harus dikembalikan oleh Polri bahwa bagaimanapun mereka ini adalah orang-orang yang berprestasi. Oke, itu yang harus menjadi catatan. Nanti kita akan ikuti juga bagaimana sidang etik yang akan berlangsung pada hari ini terkait atau kepada Ferdi Sambo. Terima kasih banyak atas waktunya Bang Islah Barawi, Direktur Jaringan Moderat Indonesia, dan juga tadi sudah ada Bang Artria Dahlan dari Komisi 3 DPR RI dan juga Pak Arianto, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi, Staf Ahli Kapolri sudah bergabung bersama kami pagi ini. Salam sehat, selamat pagi.